Astra Honda Motor, AHM, menyatakan membuka layanan pengecekan rangka ESAF, Enhanced Smart Architecture Frame, yang belakangan sedang ramai dikeluhkan konsumen. Layanan itu, yang dikatakan upaya membantu penanganan kendala konsumen, tersedia di bengkel Astra Honda Authorized Service Station, AHAS. Selain itu AHM juga membuka layanan kontak center 1-500-989 yang dapat diakses dari seluruh Indonesia selama 24 jam. AHM menjelaskan pula tentang hasil pertemuan terpisah yang sudah dilakukan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan terkait keluhan ESAF. Perusahaan disebut bakal bekerja sama dan mengikuti arahan. AHM juga melakukan penelitian bersama tim gabungan Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Kami sangat berhati-hati dalam melakukan penelusuran dan analisa dengan menyelidiki penyebab permasalahan yang dikeluhkan. Kami kooperatif membantu kementerian melakukan analisa terhadap keluhan konsumen ini. Terima kasih atas kepercayaan kepada AHM dan seluruh jaringan Honda, kata Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi Putro. Dalam keterangan resminya, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. ESAF adalah rangka yang digunakan AHM untuk memproduksi skutik di dalam negeri sejak 2019. Ada 4 skutik yang kini menggunakan ESAF yaitu Genio, Beat, termasuk Beat Street, Scoopy, dan Vario 160.